Sementara berbanding terbalik, nilai impor Provinsi Jambi turun sebesar 1,38% dibanding bulan Januari 2023, yaitu pada bulan Januari sebesar 4,83 juta US dollar, turun menjadi 4,77 juta US dollar pada bulan Februari 2023. Dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi pada Februari 2023, tercatat nilai impor Provinsi Jambi turun sebesar 1,38% dibanding bulan Januari 2023, yaitu pada bulan Januari 2023 sebesar 4,83 juta US dollar, turun menjadi 4,77 juta US dollar pada bulan Februari. Bulan Februari 2023, impor hasil industri memberikan kontribusi paling tinggi sebesar 44,56% dari total impor, diikuti kelompok mesin dan alat angkutan 29,62%, kelompok bahan kimia 21,76%, kelompok makanan dan sejenisnya sebesar 4,01%. Dengan impor terbesar dari nilai impor pada kelompok komoditi mesin-mesin atau pesawat mekanik, kelompok komoditi bubur kayu, kelompok komoditi bahan kimia anorganik, kelompok komoditi lokomotif dan peralatan kereta api, kelompok produk keramik, serta komoditi lainnya. Perkembangan nilai impor Provinsi Jambi dari negara-negara pengimpor utama. Empat negara dengan transaksi impor terbesar pada bulan Februari 2023 adalah dari negara Kanada, Singapura, China, dan India. Iqbal, JEK TV, melaporkan.